الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت صل على محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Tidak pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah Tidak sempaan selain Allah Nabi Muhammad kon pakonah Allah La ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ستجاكبله أجنان كستي الله سبحانه وتعالى سستجنح عبتنا أمول جاكي لنقوم لنقوم أجنان para kiai بن para tokoh masyarakat أجنان سمولجا kiai عبد الملك ترساوي سسانت عبتنا أمول جاكي سمولجا شكان أستاذ ياسر حسني Sekadima beliau ampun nyampaiaki sambutan dapatan kaula ben para ajunan seteja tokoh masyarakat khususnya keluarga besar almarhumin si ampun atingkel ten kula ben para ajunan ben kuper atelluin ngadep da ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala iki kadinta almarhumah Sakiyah ben Siti Maryamah Kepon Pak Ori. Bentar tanah seinsyaallah setejenah ampun isaboratusan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ban insyaallah tempat di alam kubur iparingin kejumparan ban kepungaan ban epeselamat dari siksaan alam kubur sampai dapat ada ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah tada ketusaan sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Para rabu seabtina amul jaaki
Sepertama petan kaulaban para ajunan ngiring pabanyak syukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sikadima petan kaulaban para ajunan emalem saat are mangkin yaumu Arafah. Areh wukuf Arafah. Taiki. Taiki tetapi karena pasteh dari Gusti Allah taala tadak jemaah haji berangkat dak tanah suci. Tetapi insyaallah kenceran berniat tetap hasil ajunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Betan kaulaban para ajunan kotu oning para rabu betapa aku ngah malam tangkel sangak ka adin tabara terita. Di dalam situng hadis otaba athar dari Sayyidina Anas ibn Malik bahwa beliau ada buaki kanatil ayyamul ashr kullu yaumin bi alfi yaum badah panapa areh sesapolo dari Zulhijjah dari tangkel situng sampai tangkel beluk. Kadin tu debut beliau para ulama termasuk Sayyidina Anas ibn Malik seperang dari ajunan kusta kijing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saben-saben are kadin tu keutamaan ajunan Allah pada ban sebuare para tarita. Allahumma salli ala Muhammad. Karena kadin tu are sangat mulja maka tonton kulaban para ajunan sangat yanjuraki bi kusta kijing Nabi untuk mabanyak ngelakoni kelakuan-kelakuan bagus sampai kusti kejing Nabi ada buaki laisa al-amalus salih ahabbu ilallah min hadihil ashr dabun kusti kejing Nabi tadak situng amal salih seikalakoh lebih keratu dak kusti Allah daripada seikalakoh sepuluh arih dari bulan Dzulhijjah ke adin tabara terita dari tanggal sapanapa dari tanggal situng sampai tanggal sanga atau tanggal sepuluh iki tetapi se terjadi panapa dabuna beliau wa inna yaumu arafah wa inna yauma arafah wa lailataha ta'dilu asyrat alaf yaum arih arafah ban malam tanggal sanga kadin tadabun beliau Sayyidina Anas ibn Malik seperang dari ajunan kustaki jing Nabi arih kadin to lebih utama daripada 10,000 areh dari areh-areh selain para tarita. Allahumma salli ala Muhammad. Sekalimatan kulaban para ajunan sangat-sangat yanjuraki untuk selalu mabanyak ngelakoni kelakuan bagus khususnya kelakuan-kelakuan bagus alladhi ta'adda lil ghair kelakuan-kelakuan seatatiaki kemanfaatan ikan di abak dan kemanfaatan ikan di orang lain. Maka tonton kulaban para ajunan seampun mirang hadits itu buaki kusta kijing Nabi bahwa ternyata tadak kelakuan bagus seikalako lebih utama berlebih kerat tudak kusta Allah daripada kelakuan seikalako esapolo hari di bulan Dzulhijjah. Sahabat matur ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah panapah lebih utama dari jihad fi sabilillah dabun kusta kijing Nabi walal jihad fi sabilillah lebih utama sekalipun dari jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yaji bi syai'in min dhalik kecuali orang sekeluar apek ta artana sekeluar apek ta harga dirina ben aban untuk aperang di dalam jalan Allah ben ta abali sama sekali artan ta abali aban ta abali jadi korban di jalan Allah baru ka adin to kelakuan lebih utama ya junan Allah daripada kelakuan-kelakuan selain anapun tingin kelakuan jihad secara umum maka tonton ngelakoni kelakuan bagus esapolo hari dari bulan ka'adin toh lebih keratuh ke kusti Allah ta'ala daripada jihad fisabilillah seikalakoh ya hari-hari selain para rabu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ngiring pabanyak syukur da kusti Allah sekalimatan kulaban para ajudan sampai tahun ka'adin toh parangin lancang umur alhamdulillah siampun berangkat ngateluin dan kulaban para ajudan ngadep da ajunan kusti Allah ta'ala menter beliau-beliau eparing natati orang selamat amin Allahumma amin bantan tonton cuan dan kulaban para ajunan eh malam hari mangkin selain niat-niat bagus selain iki ka'adin tongi mutin tan teretan si ampun kuber da ajunan kusti Allah ta'ala taiki pasirana semana Siti Maryam Sakia pasirah situngna teretan pasirah Maida, pesera boleh. Fudin, kadito para rabu taretan dan kulaban para ajunan, kampah sedabuna ustaz gelak bikusti Allah Ta'ala epon tu dalam situng waktu taiki epaku perda ajunan kusti Allah Ta'ala
dalam situng waktu si tonton kak dito para rabu biasa hal biasa kak dito arten memang tan kulaban para ajunan karena odi ialam tunya panapa odi ialam tunya kak dito tebun ulama al hayatud dunya mabniyatun al asbab odi tunya kak dito selalu bi Gusti Allah taala dibangun di atas sebab maka tonton karena beda orang mateh sekali ngade pak orang maka tonton tak kerja tehi tak kerja kak dito wajar tadi tak kerja kak dito wajar tetapi ngiring jauh sampai nantang dakka kesokana ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala karena para rabu seabtina amul ja'aki sejaking dan kulaban para ajunan di Gusti Allah ta'ala eparingin ebukain hijab tentang penapa si ampun yator bi Gusti Allah ta'ala yakten dan kulaban para ajunan uning ternyata si ator Gusti Allah ta'ala ka'adinto si terbaik ikan di dan kulaban para ajunan si tonton ka'adinto terbaik ikan di almarhumin arti pun cak saking mungkin beliau odi sampai kelakuan nah mungkin ikening fitnah si mungkin fitnah ka alintoh lebih raja dampaan daripada cuman atinggal umur taihi maka tonton ka alintoh para rabu si abtina amul ja'aki arapa aki hikmah dari panapa si ampun ikasokanin ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala para rabu si abtina amul ja'aki Gusti Allah subhanahu wa ta'ala idilam ayat kila atabu aki فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ستجن أباء كأدينتو ستجن perkara سأودي كأدينتو pasti dan kulaban pancingan setuju سأودي كأدينتو pasti bakal mati lagi berbeda pancingan saya tak kira mati mati kapi taritan pasirnya saya tak bisa mati Allah saya tak bisa mati para rabu dan kulaban para ajunan kأدينتو king adantos depan waktu ternyata mungkin barisi malam mungkin barisi laku barisi du malam king tonton ngiring nyon lanceng umur baris selamat amin Allahumma amin perkara odi kadito pasti mati kenapa seipar ingin kabar bunga bikusti Allah ta'ala datan kula bari para ajunan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah dabun Gusti Allah taala babalesna aban kapi bakal ebaki ajunan Allah ku aku yari kiamat itunya ka ditolak kartan kulaban pancenengan tak oleh babalesan dari kelakuan bagus tareta tetapi ku aku ajunan Allah dan kulaban para ajunan bakal eparingin kepungaan seluar biasa kenapa kepungaan ka dinto searopa aki keuntungan ben kemenangan ikan ditan kulaban para ajunan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz siapa-siapa orang saya penyelempang dari api neraka saya penyelempang dari seksaan neraka dan saya masuk ke suarga berarti keadaan itu orang-orang untung taritan Allahumma salli ala Muhammad dan kulaban para ajunan terlalu tak terlalu masuk ke suarga setuju taihi setuju taritan maka ngiring karena dan kulaban para ajunan terlalu masuk ke suarga ngiring selalu tetap idilam atorak dak ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala selalu ngelakoni kelakuan bagus jadi orang-orang bagus dan insyaAllah apa kumpul dan orang-orang bagus amin Allahumma amin bensin nomor dua Gusti Allah subhanahu wa ta'ala seampun ajlasaki bahwa dan kulaban para ajunan si odi si anyabakan benikun manusia taritan lagi kajuan kak dito kapungkaan kak dito suatu saat bakal mati setuju perkara bakal mati sampai tabuna Gusti Allah taala kullu man 'alaiha fad setajen perkara si beri atas bumi bekal rosak bekal mati wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ban tada si akare ban silangkeng kecuali azzat Gusti Allah subhanahu wa taala si maha mulja maka tantan kula ban para ajunan ngiring pabanyak syukur ke Gusti Allah taala para rabu tada selebih utama daripada asyukur ben sabar atas panapa si etapa akidah dan kulaban para ajunan semoga si etapa akidah ke keluarga almarhumin ika adinto tempat itu dia kikunjuran si agung ya junan Allah sehingga sekiranya beliau sekeluarga insyaAllah yang penyelempang dari api neraka amin Allahumma amin selanjutnya para rabu dabuna Gusti Allah ta'ala wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur tada kau diantunya ka adinto kecuali kesenangan si nipu tarita kesenangan keng nipu tabuna ulama al mata' ma saqata min zadil musafir sekuca al mata' ka adinto perkara sekeker dari ngusangun orang seaperjalanan panjenengan aperjalanan
keker sanguh situng dua. Kenapa sih keker dari sangun pancidengan? Mungkin kasrakas, mungkin debeda. Kadi sedebun Allah seiko caki tunya. Tunya kadi entah para rabu secara umum lakar tak berkualitas ya junan Allah dari tante iki. Tunya kadi entah secara umum tada arkan ya junan Allah. Saya kedebun kustai kejing Nabi. Lau kanatid dunia ta'adil inda Allah. Jana haba'udah. Masakal kafirah minha syarbatama. Jauh saking tunya kadi entah ya junan Allah. Lebih mulja daripada bang-bang rakku dari tante. Maka tonton debun kustai kejing Nabi. Tak mungkin Allah Ta'ala nginu maki orang kafir segelas aing taritan. Tetapi karena tunya kali itu tada argana. Maka ya bikusti Allah Ta'ala itu tak akidak ke orang-orang kafir taritan. Maka tonton dan kulaban para ajunan. Jak sampai bunga kalaban tunya taritan. Kenapa sih patut ika bunga bitan kula. Ban para ajunan ia alam tunya. Iki kadin itu dua perkara. Sedabun kustai Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar tebun Allah setaja manusia pada dalam kerugian senyata setaja ya Allah setaja kecuali dua orang enggak dinto para rabu illa alladzina amanu wa amilus salihat kecuali orang-orang seiman ke Allah dan selalu ngelakoni kelakuan bagus. Maka tonton ngiring dua perkara kak dinto tetiaki sanggup itan gulaban para ajunan. Seika bunga iki kak dinto, seika cember iki kak dinto. Kenapa seika syukur dak ke Gusti Allah Ta'ala selalu iman dak ke Gusti Allah Ta'ala ben abak selalu eparengin ngelakoni kelakuan bagus. Kelaban dua perkara kak dinto tunya ya junan Allah beda arken para tadi tanda iki tanpa beda iman, tanpa beda amal soleh tunya kak dinto tada artin ya junan Allah tadi tan Allahumma salli ala Muhammad iki. Maka tebun Gusti Allah Ta'ala wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur tada kau diantunya kecuali kesenangan senipu. Apa napa mak nipu kak dinto karena tanku leban pancingan seakan-akan epa seneng kelaban tunya epa lopah dari akhirat karena tunya. Maka tantona suatu saat tanku leban pancingan epa ntud bi Allah Ta'ala secara mendadak umpaman mentari paling najauh taiki mentari bikusti Allah Ta'ala tanku leban para ajunan sikit diodi kak dinto sikit diodi alam tunya menter setajan seampun epon tu debi Gusti Allah Ta'ala menter epon tu desa marin atau petaihi amin Allahumma amin ngiring kak dinto pentak ke Gusti Allah Ta'ala tarita eki kak dinto termasuk doa siwari dari Gusti Kijing Nabi Allahumma inni a'udzubika min mautil fuja'ah wa anta khudana ala ghirrah. Kak dinto doa warid dari Gusti Kijing Nabi ngiring baca bitan gulaban pancing kenapa artinya debuna Gusti Kijing Nabi ngajaraki Allahumma inni a'udzubika min mautil fuja'ah. Aduh Allah tan kulanya on raksah da ajunan dari mateh mendadak taretan. Eki mateh mendadak apa napa? Maka ditop perkara perlu inyo anak hirak sadak ka Gusti Allah Ta'ala karena tonton orang si mateh mendadak tor kadeng kita atau bet. Maka tan kulaban para ajunan ngering kau tupa banyak atau bet. Tako maten mateh mendadak mendadak king nyon ka Gusti Allah Ta'ala man terta amati mendadak amin Allahumma amin wa anta akhudna ala ghirah benyon raksa da Gusti Allah Ta'ala dari ipon tut perapaan abak lopah taihi kadin tu nyon nak raksa juga jak sampai Allah Ta'ala mamati tan kulaban pancinengan sedangkan tan kulaban pancinengan panapan lopah ka Gusti Allah Ta'ala jak sampai. Ketika kadin tu ngiring selalu nyonaki ke Gusti Allah Ta'ala termasuk doa sewarid dari Gusti Kanjeng Nabi Allahumma ja'al khaira umri awakhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma alqaka fi. Kadin tu doa ngiring baca cukan tarita Allahumma ija'al khaira umri akhirahu. Aduh Gusti Allah Ta'ala atat yakin ajunan dak paling bagus umur dan kula dibudin umur dan kula muntan kula odik sebitak tahun sebitak seterakhir ketua paling bagus ya Allah seingkatan kula epentut bi ajunan para pantiti orang sangat bagus dan ngelakoni kelakuan si cik bagus amin Allahumma amin bansi nomor dua wa khaira amali khawatima dan paling bagus kelakuan dan kula dibudin ya Allah dibudin kelakuan kalian itu yang menentukan dan kula dan para ajunan terita terkadang orang bagus ya ada dapat kebudin na'udzubillah karena mungkin kurang bagus ke Gusti Allah Ta'ala balik bi Allah Ta'ala tetapi orang coba ban mateh kalaban kebadan coba na'udzubillah
karena keadaan itu husnul khatimah. Dibunna para ulama an-ni'matul uzma al-maut ala al-iman, nikmat paling utama keadaan itu mati kala berapak ta Islam beriman. Keadaan itu modal yang paling berharga. Tetretan dan kulaban para ajunan seampun kuper ke Gusti Allah kurki nyangu iman para tetretan taiki kurki nyangu la ilaha illallah tunya keadaan itu tak ada artin tetretan. Karena dibun Gusti Kanjeng Nabi law wudi'at la ilaha illallah fi kiffa wa wudi'at as-samawat wal ardu fi kiffatin ukhra la rajahat biha la ilaha illallah yak tenca saking la ilaha illallah situng kan itu sabak epereng tunya ban sa isin sabak epereng situng nak yak ten si mendang ban si berak la ilaha illallah tarita apa napa tunya kan itu tak ada arga si menjadikan tunya kan itu berharga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka tunya kan itu berharga ikan ditan kula ban para ajunan seorang orang iman ke Gusti Allah Subhanahu wa taala mana bi orang-orang kafir tarita pernah betunya kan itu tunyan mereka kan itu suarkan mereka karena mereka tadi suarkan ku aku ajunan Allah tetapi mun mati apakah dia mabiku setia Allah Ta'ala apakah neraka taritan Allahumma salli ala Muhammad mantaritan kulaban para ajunan yang cewakin dari apoi neraka amin mantari cewakin dari seksaan alam kubur amin mantari cewakin dari seksaan ban pepentun ajunan kusti Allah Ta'ala amin amin ya rabbal alamin parabu siabtina amul jaki karena tanku leban para ajunan andi iman ke Ta'ala maka ngirik jauh sampai ada tiak hitunya keadaan itu sebagai tujuan para rabu tapi beni tujuan tunyah tanku leban para ajunan tujuan tanku leban para ajunan Allah wa daral akhirah keriduan Allah ban alam akhirat tunyah keadaan itu cuma pelebatan taritan apa-apa tanku lemak selalu ma'inga abak tibi ban tantaritan keadaan karena banyak tantaritan para rabu se'abtina amul ja'aki epalopah dari tunya kalian epalopah dari akhirat kala bentunya epalopah dari siksaan Allah kala bentunya epalopah dari Allah gara-gara tunya saya tak ada artin kalian maka ngiring para rabu selalu enggak ingat debun Allah kalian itu kenapa debun Gusti Allah Ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur tak ada kau di antunya kecuali perkara saya tak ada argan tor menipu tarita perkara ampun tak ada argan kia menipu karena tonton seampun tankula ben panjenengan depak ke ajunan Allah epreksanin bikusti Allah Ta'ala kam labithum fil ard ada di sini berapa tahun ba'an sebeda alam tunya tabun Allah tabun umat manusia qalu labithna yauman au ba'da yaw ya Rab tankula kadin tu cuman sehari atau setengah hari ya alam tunya saking tak berharga tunya saking singkat alam tunya ningalin abadin alam akhirat beningalin sendeng alam akhirat beningalin nyangsaran alam akhirat ikan di orang kafir ningalin alam tunya keadaan tu labithna yauman au ba'da yaw cuma nang-nang sehari atau berdua hari kenapa boleh cuma akan diteritan keadaan tu si atinggal umur berapa? 12 tahun? Pada si umur 12 tahun wajar keadaan tu teritan lagi wajar sepenting kenapa? Sepenting tetap nyangu Islam dan iman dan tetap nyangu amal-amal soleh amin Allahumma amin para rabu se'abtina amul ja'aki dan kula tak bisa lanceng lebar karena tak pati saya eki namun ngiring jika sampai dan kula ban para ajunan akin cekan sampai sebelumnya beliau ajunan kemalik nyamporna aki pengajian ke adinto cuma dan kula paling nesan pesan laku ke adinto para rabu tangkel sangat seibit dan kula kula emau saki ada buaki yaumu arafah taiki yaumu arafah ka adinto ari arafah sekadima debu neku steke jeng nabi orang si awukuf ya arafah ka adinto satu je tusan di kusti Allah Ta'ala isaporah tadi tusa si raja bentu sa segini ka adinto madhab ahlus sunnah wal jamaah termasuk dan kula andi kitab karangna al-imam al-hafidh ibn hajar bahwa beliau ka adinto andi kitab asman quwwatul hijaj fi umumil maghfirati lil hujjaj quwwatul hijaj fi umumil maghfirati lil hujjaj beliau kadin tu menjelaskan secara detail bahwa tusah sebi Gusti Allah Ta'ala isapora aki ikan di orang-orang si haji setuju tusah termasuk seraja ben sekeni para rabu maka tonton kali tu nikmat si agung luar biasa orang si ampun ipa haji bi Gusti Allah Ta'ala tonton tusan setuju ampun isapora taiki alhamdulillah
alhamdulillah dan kula ban panjenengan ngiring salah lah tahun semakin tak bisa haji pula tahun datang bisa haji amin Allahumma amin pebenyak ngarep tarita iki pebenyak ngarep pula tahun datang bisa haji pula tahun dua tahun lagi bisa haji sepenting ngiring Pak Andi cita-cita raja untuk haji ka adinto apa napa polan bi Gusti Allah taala orang si haji ka adinto ejamin tusan sataja isapo isapo orah tarita Allahumma salli ala Muhammad tak ada lebih utama daripada tusatanku leban pancingan isapo orah sataja kadin tu si sangat mabunga aba tu satanku leban pancinengan isapora sataja sampai tabun kuste kanjeng nabi man hajja falam yarfuz walam yafsuq kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummu orang si haji kelaban fokus pele manda matura pele manda compoan pada ben beji kun ilahi raki para tarita saking bersin dari tu sana maka tonton laku kadin tu arapa aki aris sangat mulja ngiring para rabu sanatan kulaban pancinengan tak bisa haji tahun semakin laku kadin to para ulama nganjuraki samarin duhur ngiring nyeropa aki aba akan tak orang si perapaan awkuf yarfa kadisa engki mana bi istilahna Imam An-Nawawi at-ta'rif kenapa maksudnya at-ta'rif penyeropa menyeropa aki aba akan tak orang si perapaan awkuf yarfa seakan-akan aba perapaan awkuf juga etana arfa katipa apa jaran engki laku kadin to keluar dari compo mari duhur engki kilengkian etanian tetapi benih kilengkian entar bentar perkara haram pun kilengkian untuk minta seporah ke Gusti Allah Ta'ala dan kadin toh pada doa si sangat yang juraki bi para ulama ngiring maus doa kadin toh Allahumma ja'alna minal waqifina wal mutadarri'ina bi arafat innaka ala kulli syai'in qadir yulang apa li Allahumma ija'alna minal waqifin wal mutadarri'in bi'arafat innaka ala kulli syai'in qadir yulang apa li Allahumma ija'alna minal waqifin wal mutadarri'in bi'arafat innaka ala kulli syai'in qadir aduh Allah muka ajunan atati yakin tankula ka'adita termasuk orang-orang si awuqu fi arfa ben sinjo'on sepora da ka ajunan ya Allah sa'angkuna ajunan maha qobasa atas sataja perkara ngiring ka'adita mau selaku insyaAllah matir tankula ban para ajunan sanat dan kita bisa haji tahun mangkin etolisa seakan-akan haji dak tanah suci Mekah amin Allahumma amin ban insyaallah etahun-tahun samarina mantertan kulaban para ajunan eparang nadepa ada Baitullah eparang indepa ada tanah suci Mekah ban aziarah dak kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin bisri asraril Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين para rabu si abdina amul ja'aki dan kula nyona itin tak bisa melancang lebar tetapi dan kula ampun nekani hajat epuh dari almarhumin ka adinto si ka adima beliau asad jatrah nguncenga abdina al-fagir sarang ke malik beliau setaja ampun hadir dan insyaAllah ajunan epuh teka hajatunya ban akhirat amin ya rabbal alamin saka adinto dari abdina hadanallahu ayyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.